kondisi rumah menurut dari si pelapor memang sedang dalam keadaan kosong. Si pemilik rumah kebetulan sedang keluar kota, kemudian yang melaporkan ini adalah anaknya yang kebetulan tinggal di Jakarta. Untuk penanganan dari kasus ini kami di backup bersama-sama dengan Polres di Tangerang Kota dan Polsek Ciledug sedang melakukan pengembangan untuk menemukan atau mengungkap siapa pelaku yang melakukan penyelidikan.